setelah kejadian almarhum nih, seminggu betutur tiap hari itu jalur celeduk Bayoran disisir. Cek nggak nongkrong. Mau cek, mau budut, mau Jawa, kagak ada satupun yang nongkrong tuh hari itu tuh. Karena anak yang nyisir bukan bahas 69 doang, karena waduh. Oh, iya. Disisir tuh, agak ketemu-temu. Pisang. Lanjut dong Fajar, kelas 3 nih. Aduh. Horor nih, seru nih. Seru. Merdeka dari Budut, merdeka dari Cendrawasih. Cendrawasih tutup. Tutup. Udah enggak ada. Karena kita kelas 3. Tuh dikit tuh Bang, 69 tuh. Ini tahun berapa nih kelas 3 nih? 2002. 2001 2002. Heeh. 2001 2002 benar. Tadi kan masuk tuh. Masuk apa? Yang kelas 1 pada masuk lu berapa biji tadi? Ada ceweknya juga tadi. Oh, anak kelas satunya? Ah. Anak kelas satunya ada dua orang tuh si Kinta. Pada kelas 3 ada kelas 1. Kelas satunya ada ceweknya dua orang. Ada dua orang ceweknya. Kelas 3 tuh kalau saya. Dua kelas, 69. Saya kelas 1 jalur, dia udah kelas 3 tuh dah. Saya udah gak mau megang BR dah. Udah ada yang tugas dah, lu yang bawa, gue yang pake. Iya. Kelas 1. Saya lihat kelas 1-nya 69 dikit. Kalau gak salah cuman 4 orang kalau gak salah. 4 orang kelas 1? 69 tuh, 4 atau 5 orang. Kelas 2-nya? Kelas 2-nya tinggal 3. Setuju. Kelas 3-nya yang banyak, 9. Kelas 3 masih ada tuh, sampai lulus dari 16 orang, seleksi alam tinggal 9 orang yang sampai lulus tuh. Saya, almarhum, Barjo, Komeng, Uple, Cek, sama anak teduk 3 orang tuh. Si Kiki, Gudut, Ade. Banyak lah ya. Ya, tapi basis, anak basis semua, nggak ada yang pernah nyiluk. Ikut basis semua, pulang pergi tuh. Cuman yang ini dia, nggak, kita udah merdeka. Cek, sesuai saya ditongkrongin hari pertama penataran, anak kelas 1 udah pakai putih abu-abu nih. Saya nongkrong di jalur. Nongkrong tuh di jalan, nongkrong di seskual. Saya tongkrongin karena di seskual tuh. Kali ada Budut atau apa, ya nggak ada sama sekali. Nggak ada, udah los. Ya akhirnya, nih karena emang 69 biasanya olahraga, nggak olahraga. Kaku. Kita kaku nih, suka juga mainnya. Kedua satu lah. Kedua satu kebetulan waktu itu kelas 1 sama kelas 2 banyak tuh Bang. Cuman dia nggak punya kelas 3. Dia nggak punya kelas 3. Ganteng. Dia kelas 2 sama kelas 1 aja. Cuman banyak, ada 15 orangan tuh, ada tuh, lebih malah. Kelas 1-nya banyak, kelas 2 banyak, kelas 3. Kelas 2-nya dia siapa tuh? Kelas 2-nya tuh si Josh, Begeng, si Tonjoy, Coki. Oh, si Acong lulus ya? Acong lulus. Kelas 3 nggak punya kelas 3, bener dah. Kebetulan nih kan 69 sama Ciputat nih saya bisa satu mobil. Maksudnya ke Ciputat cuma sekali, naik angkot. Oh. Jadi dari Celduk nih, dari Perdatam nih udah bisa langsung ke Ciputat, ada mobilnya angkot di 18. Kalau di 69 nggak nemuin musuh? Nggak musuh, nah saya 21. Bisa tidak, besok-besok ke 21 aja. Kita hidupin 21 nih, kebetulan 21 horor nih. Lagi horor-horornya 21, bortilnya hidup. Nggak ada kelas 3-nya ya? Nggak ada kelas 3-nya, bortilnya hidup, dayaknya hidup. Sama Jawa juga hidup, Jawa banyak tuh di PGA tuh. Banyak. Kalau 21 bentrok deh ya? Kenapa? Kalau 21, kalau di 69 kan nggak tuh sama Jawanya. Nggak. Kalau di 21? Bentrok ya? Musuh dia, musuh ribut mulu ya. Sering bentrok tuh di PGA, CSW. Lanjut. Iya, seru tuh. Hari pertama, hari kedua. 69 saya suruh dah nih sama, yuk sama almarhum nih, tompel tuh sama Barjo, dia otak-otakannya dia tuh. Yuk, kita udah gak ketemu nih, gak ada sparingan, lawan sparingan. Kita ke Ciputat aja. Ngidupin 21 nih. Ayo dah, ayo. Hari seminggu setelah penataran tuh, kita akhirnya nggak ketemu musuh selama seminggu, kita ke 21 nih. 69 saya ajak ke 21 kan, gabung ke 21, kebetulan kelas 3-nya nggak ada, ya udah kita yang hidupin 21 dah tuh, bertiga sama almarhum sama Barjo. Jalan, banyak juga nih kelas 1, kelas 2, biar ada nggak? Ada Bang, saya lihat mana biar. Komplit. Komplit. Kebetulan 21 nih kelas 2-nya kita punya empu Bang, tukang bikin BR tuh si Kentung. Kentung. Kentung tuh dia tuh. Dia kan rumahnya Pondok Raji, enak banget tuh kalau ngelurusin BR tinggal pakai rel air, rel kereta. Lurus tuh. Iya, lurus kan langsung. Di Kentung tuh. Tukang bikin BR. Tukang bikin BR. Terus. Makanya BR kalau ada posisi buang, udah enggak takut sama BR. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Karena udah spare, bikin 10 enggak usah dibawa semula. Bawa 5, 6, sisa 4 kalau hilang masih ada. Hari pertama tuh kan, hari pertama saya lihat mah 21 biar tuh. Wih deh, paten juga saya bilang nih, banyak tuh Bang. Gede-gede lagi. Kan di nongkrongnya kalau di Ciputat itu posisinya pas di persimpang. Itu namanya percip, persimpangan Ciputat kan. Dia posisinya belokan begini nih. Di sini kapal, di sini borcil, di sini budut. Oh, nongkrong sekitar Ciputat tuh bareng-bareng situ ya? Iya, tapi di Ciputat nggak ribut. Di Ciputat nggak ribut. Udah keluar kampung hutan, itu ribut.
paling lirik-lirikan doang ya, borci ada yang kena, tapi nggak sempat ribut karena di situ tukang pasarnya, wah rese kalau ribut situ habis, kita nggak bisa nongkrong situ lagi kalau ribut di Ciputat, nggak ribut. Hari pertama tuh biar paten, rakyat itu miring tuh 21 tuh, ada 30 orang karena ada 69 ya kan, ada 69 nya, jalanin, sekolah Dayak nih bang, hari itu sehari ribut 3 kali tuh waktu itu. Nah, 21. Wah, horor juga nih 21 nih. Enggak kalah sama 69. Emang jalur kan makanya sebutannya jalur orang stres katanya ya. Nah, itu. Bentrok di depan sekolah Dayak. Diturunin sama anak-anak. Ya, Dayak kan depan sekolahnya rame, diributin sampai gerbang-gerbang tuh. Ah, Dayak sampai gerbang gerbangnya. Akhirnya ributnya apa, Bang? Sama tukang beca, Bang. Sama tukang beca kan dulu masih Ciputat kan boleh. Ya. Kalau beca boleh tuh kan. Tahun segitu beca di daerah Ciputat selain masih Jakarta bisa. Masih boleh. Ribut sama tukang beca. Itu ibu Dayaknya mah udah masuk. Jalan lagi di inian tuh di Gintung ribut juga sama borcil. Borcil lagi. Sama borcil. Turunnya tuh kelas 1 pada nunjukin jati diri. Saya enggak ikut action, enggak ikut-ikutan. Biar aja dulu anak kelas 1 saya ngebaca dulu nih mana yang top nih ya kan mesti. Karena itu perdana saya ikut ke 21 tuh pas kelas 3 ya itu hari-hari perdana banget tuh. Akhirnya dari situ saya akhirnya senang tuh ikut 21 karena seru. Ada lawannya lah. Ada lawannya lah, karena di 69 udah nggak ada kan. Sama Jawa juga nggak ribut kan di 69. Bentrok sama borcil, borcil kabur udah jalan. Bentrok nih di PGA bang. PGA siapa lagi tuh? Jawa. Jawa. Bentrok sama Jawa tuh. Oh dia tongkrongnya di PGA. Dia tongkrongnya di PGA. Di situ juga yang nongkrong bukan anak Jawa, khusus anak PGA atau Ciputat doang, enggak, ada anak lainnya. Karena saya kan punya temen nih di Jawa, ada adalah namanya teman SMP dia juga kenal. Anak 69 ada, nongkrongnya di situ. Kadang ke situ juga. Ke situ sering. Situ sering. Beberapa kali saya ngeliat teman-teman saya nih kalau ketemu saya dia agak minggir. Saya juga minggir ya. Dia juga kalau disuruh minggir sama dia, saya minggir. Adalah yang saya cari wadi aja nih. Temennya kayaknya dia seru nih. Ribut sama dia seru nih. Alot. Alot ribut sama dia. Terus ribut. Entrok lo. Entrok. Enggak lama tuh karena buyar kan polisi. Dia juga kabur kan diturunin sama anak. Kan dulu di PGA itu ada gang kecil, di dalamnya ini ada lapangan. Dia masuk ke situ, anak-anak lanjut sekolah. Dalam hati saya, hari pertama menggoda juga, keren juga nih. 21 mantep juga tuh jalurnya. Mantep juga nih, jalurnya nih. Besok-besok, ikut 21 lagi. Setahun tuh bang, ikut buat ngidupin 21 saya, pas kelas 3. Ini semua ya, kelas 1, kelas 2, 69, kelas 3, ke 21 semua? Yang mau aja. Oh yang mau aja? Yang mau aja, karena kelas 3 sebagian yang 69-nya nih yang kayak anak leduk. Sebagian udah capek kali ya, udah capek. Bukan berarti dia nggak ini, dia udah capek, udah kelas 3. Cuman ini saya bertiga nih emang kelotokan juga nih sama almarhum sama Barja deh. Kelotokannya pengennya ayolah terus gas terus lah ya kan. Terus ya sebagian aja paling 69 ya saya bertiga udah pasti tuh nggak mungkin karena di mana saya ada almarhum ada Barja pasti ada saya juga. Dia juga kalau saya nggak ada nggak mau. Aktif tuh ribut di 21 ribut sama Dayak sama Borcil pernah juga sama Borcil itu main-mainan nih di PGA banyak nih hari kerjanya lain lagi nih bang beda hari lah beda hari udah beda hari mungkin udah beda hari PGA rame nih saya bilang nih, anak-anak nih sebelum PGA, dia udah nyebar dulu udah tahu, kayak udah tahu. Anak-anak sebelum masuk PGA nih, udah saya turunnya turun, jangan di mobil turun, sama-sama jalan. Nyebar, biar begini-begini dia. Kalau kalem dulu. Sama-sama itu, banyak nih. Sama nih. Iya anak basis, paling 20-an lah. Tapi BR pasti. Kita BR tuh nggak 21 nih nggak pernah dikit BR. Emang nggak pernah dikit karena saya tahu jalurnya. Saya juga anak kelas 1 ke saya push kelas 2 nggak ada bear, mendingan lu nggak sekolah. Karena lu sayang lu, gue kasihan lu nya. Musuh lu mungkin lu nggak siap, tapi musuh lu siap kan. Lebih baik lu siap, musuh siap. Ya itu kan kalau kalah berarti kita emang harus kalah kan. Itu bear siap turun 21 udah sebelum belok begini kan pegangan kalau mereka jelasin kan. Panok Indah turun, dia juga turun nyebar. Ternyata borcil. Ternyata borcil bang. Murni borcil dia? Murni borcil, tapi banyak bener. Ada dia bang, sampai 40-an itu banyak. Itu Jawanya nggak ada tuh? Nggak ada. Lagi nggak ada. Itu untuk borcil, tapi di PGA. Truk, saya ributin, cuma yang ber. Untuk dar ya kan? Truk, dia kalah tuh dari lapangan. Kebetulan jatuh depan mata saya nih. Dia nahan nolongin kelas 1, mungkin dia kelas 3 juga kali tuh. Kelas 1 nya yang jatuh, pas ditolongin nih sama kelas 3. Dia kelas berapa, saya nggak tahu dah tuh. Ditolongin, ada yang nolongin. Jatuh depan mata saya ya kan, saya aduk, mental, itu ya mental ya. Saya sikat.
ternyata nih yang saya sikat tetangganya si Jos. Tetangganya Jos. Tetangganya si Jos. Tapi kena nancap. Bolong kan saya megang ember tuh kayak ember cocok buat batu es tuh. Aha. Kan geri-geri gitu. Iya iya iya. Geri-geri. Saya sikat pakai itu. Saya sikat pakai itu. Ternyata tetangganya si Jos. Besok-besok Jos, jar yang lu bagi teman gua, katanya gua di rumah disamperin sama orang tuanya. Waduh, gua juga kawan juga. Gua ketahu Jos sebenarnya. Besok-besokannya ada mau bikin BR ke rumah kentung nih, BR hilang. Saya main ke rumah Jos, ada tuh orang yang tadi liburin tadi. Iya, waduh, udah mati gua disikat nih. Dia kenalin enggak? Enggak kenalin. Dia enggak kenalin saya. Terus. Cuman si Jos juga kan dia kan saya bukan basis 21. Mungkin anak 21-nya kenal, kalau saya enggak kenal kan dia. Dia untungnya enggak kenalin. Saya tahu si Jos ngomong Jarno sih. Namanya siapa sih? Iya, no, Jarno ada bocah yang lain. Dia kenal gua enggak Jos? Kagak. Ya, gua bilang ya. Bukan masih. Ya udah kalem aja. Kalem aja udah. Tangannya si Jos tuh. Lucu tuh, maka besok-besok padahal kalau saya main ke rumah Jos nih kan kalau ngalong nih anak 69 nih kan kadang malas banget nih balik nih udah malam atau kayak gimana ke-21. Udah ke-21 ke Ciputat dulu kita harus balik lagi ke Jalur Ciledug kan muter tuh kadang anak-anak ditawarin nih udah bang 21 aja ngalong aja ke Sanratek ada di rumah Tommy, di rumah Begeng, di rumah Pongo kebetulan kita kelas 1-nya nih 21 ada anak veteran Jawa. Dia bekas sekolah di Jawa, keluar karena di kampungan Sanratek ini kan anak kapal semua nih. Betul-betul. Dia satu sendiri doang anak Jawa nih. Akhirnya dikomporin, pindah, keluar masuk kapal. Masuk kapal tuh? Nah, temu saya kan, wah bopus lu, gua tatar lu ya. Dia di Jawa kelas berapa tuh? Satu. Oh, langsung keluar masuk kapal? Baru berapa hari atau berapa bulan. Kebetulan nih, anak Jawa udah ada yang sempet ngalong ke rumah dia. Pulang nih, versus gue nih yang ini, dia masih di Jawa. Besok-besok dia masuk kapal, dia diincer tuh sama anak Jawa. Besok biar bentrok sama Jawa, dia suruh saya jadi tameng, gue pengen tahu lo bentrok sama mantan sekolah. Lo aduh sendiri lu gitu. Di kapal, kalau lo masih gengsian atau lo gak enak karena itu temen lo. Kita lanjut lagi nanti. Seru-seru, horor nih. Oke, dilanjut lagi nih. Anak Jawa keluar masuk kapal. Kita lihat sepak terjangnya. Jangan. Ya. Jadi ditanya si ada si Jos kan sama Begeng. Jar. Dia emang tetanggaan sama Begeng sama Tonjol. Kan di sana Sanratek itu banyak nih. Ada si Jos, ada si Semok, ada Begeng, ada Tonjol, ada Tommy. Nah, mana bocah ini nih? Satu nih masuk kapal si dia kan tahu karena kan kelas 3 kan ada Barjo dan ngomong dulu dia ajar ada tangga gua masuk kapal. Ya udah masuk aja. Tapi dia veteran Jawa. Nah, lu bilang itu. Ya udah masuk aja dulu. Saya masuk aja dulu. Masuk benar. Ciputat. Mana yang veteran Jawa? Wah, Barjo emang Barjo kan orang kan dia galak kan sama dia kan yang lu ya. Bober lu. Suruh bober tuh dia tuh bober. Tapi nggak hari itu langsung bentrok, disuruh bober, diomel-omelin. Nggak lama tuh setelah selang berapa dia udah masuk di Jawa, bentrok nih. Mau di PGA, sama Jawa. Dia nggak mau tuh? Ada dia ada. Tapi dia nggak mau tadinya? Pertamanya gue bilang gini, saya yang ngomong, lu udah masuk kapal. Gue pengen tau lu, jiwa lu di kapal apa masih di sana? Karena lu nggak enak di situ ada kawan lu. Karena kan sebelumnya nih anak Jawa ada yang pernah ngalong ke tempat dia. Ya bang, lu jangan ya aja, gue di belakang lu, kalau gue ngeliat lu ciluk ribut sama dia, lu kenanya sama gue. Lu kenanya sama gue. Uber kan, bentrok tuh. Anak dia udah siap, anak-anak dibantai nih, anak-anak pertama gak kelihatan kan. Kan nyaru kan tuh, nyaru, banyak anak sekolahan, saya gak tahu nih anak jauhnya mana nih. Nyaru ada pos di situ, ada tukang koran. Begitu mobil lewat, dibantai sama dia. Der, turun. Pokoknya tendang. Turun nih sama anak ribut. Ributin, saya mau ngeliat dia, yang benar tetap dia ikut ribut juga. Tetap jiwanya udah kapal. Nah, lo kalau lo sudah sekolah di kapal masih ikut Jawa juga lo, keluar aja nih kan. Ikut ribut. Itu anak-anak pertama mundur bang, anak-anak kaget. Tak tahu bunyi ter, ada suara tembakan. Nah, cepat mundur kan, biar lo pengen saya buang tuh, tapi belum saya buang. Masih saya pegang tuh. Ternyata saya balik badan, itu bukan BE, bukan tembakan, petasan banting. Dia pakai petasan banting tuh, anak Jawanya. Pakai petasan banting. Bukan polisi, balikin lagi, itu saya udah jauh, itu saya emang, lu yang gue incer ya, udah tuh saya tapi balikin tadi bisa tuh? Saya balikin, dia nahan sebentar, tapi mundur
mundur tuh dia tuh mundur sampai kan lapangan ini lapangan di sana lapangan tuh ada MTS kalau nggak salah di sebelah sananya MTS Aman 4 atau apa gitu. Itu sampai lapangan saya udak gitu. Padahal ini anak Jawa, ini yang saya udak nih. Ini anak yang saya ini kalau saya ini saya bisa ngenain yang sebelah sini, saya ngelewatin dia, Bang. Nah, ini udah saya karena ada inceran lah gitu. Karena emang saya ngudaknya yang ini nih, yang satu orang ini. Nah, udak sini, saya anak Jawa sini saya lewatin. Orang saya mau dibagi, saya sempat pengen disikat karena orang kan anak kapal tuh nyong lu lari lu kenceng amat katanya dia. Ya, omongannya kalau posisi lagi posisi menang, kalau posisi menang nih anak-anak nih. Nah, pasti ada juga jadi. Karena kalau udah ngudak ada kena pastilah kalau lari lu nggak cepet kena lu sama gue cepet-cepetan lari aja kebetulan kan saya basic bola nih pernah latihan bola dulu SD SMP kenceng lah ya makanya kalau lu cepet-cepetan lari sama gue lu kalau lu kagak cepet nih tapi itu Jawa saya nggak ngeh nih kalau saya lewatin karena fokus saya satu orang ini ya gue incer yang ini saya incer tapi lolos dia nggak kena begitu saya kembali lah ini anak Jawa depan gue enak banget iya. Dia nggak ngeh juga? Nggak ngeh, dia ngeh. Begitu ngeliat saya, ini dia langsung muter, dia larinya ke arah Pondok Pinang. Kalau yang satu orang saya kejarin larinya ke lapangan, dia ke Pegas ini, ke arah Pondok Pinang. Saya balikin lagi. Akhirnya tuh, begitu kejadian itu dia masuk, kan dia buyar tuh. Itu buyar banget dia, itu mah. Dia menangnya karena saya kaget. Saya pikir polisi, der. Katanya petasan. Banting. Anak-anak juga kaget kan. Orang begitu saya baru turun anak kelas 1 kelas 2 udah saya belum maksudnya masih di mobil kelas 1 turun saya juga turun nenek kelas 1 kelas 2 balik badan kere saya juga kaget tapi saya belum balik badan cuman kelas 1 udah lari ke arah saya nih saya lihat mana polisinya boleh tantan dia bilang petasan dan banting tapi yang anak jawab tadi yang pindah ke kapal itu benar ini ya, juga suruh masih ini ya menjual kapal bukan udah besok besok nah dari situ lo ya udah lo nggak usah segan-segan lagi dia pernah temen ini karena posisinya dibalik saat kita lo udah anggap dia begitu dia lo anggap dia temen kalau kita lagi keteter yang ketinggalan lo nggak mungkin juga lo pasti sama yang nggak kenal lo disikat kan dia pada lo disikat mungkin lo yang nyikat iya situ udah dari situ ya udah saya bawa PR itu saya push sehari lo nggak bawa PR gue strap lo sekolah emang saya push pasti karena lo anak Jawa nih karena lo anak Jawa lo bawa PR nggak bawa Bobiar gak? Sekali Bobiar gak? Kagak? Ntar lo kenal lo di sekolahan lo. Iya, ada tuh buat dia tuh, kisah itu. Setrap. Lucunya lagi, bentrok lagi nih sama Jawa nih. Sama di PGA juga. Di PGA juga? Di PGA apa di mana gitu ya? Saya lupa. Di PGA juga kalau gak salah ya. Bentroknya emang sering-sering PGA tuh Jawanya tuh. Emang itu tongkrongan dia apa? Tongkrongan siapa sih PGA itu? Semua STM, tapi bukan kapal di situ. Kapal sebelumnya akhirnya jadi tongkrongan kapal. Oh, itu ada kisahnya nanti. Kita rebut itu kisahnya, PGA itu kita rebut. Dia nggak nongkrong situ lagi? Nggak nongkrong lagi. Kalaupun nongkrong, anak situnya doang paling. Lo-nya, lo masih nongkrong di sini ya, kita ribut. Siapa yang duluan? Kalau lo di situ duluan, gue lewat lo gue ributin. Tapi kalau gue duluan, lo datang, lo gue ributin juga. Dari begitu. Situ juga lagi dia gabung tuh kalau nggak salah tuh ada anak SMA di situ kan ada SMA tuh ribut anak Jawa sama 74 wah itu ramenya bukan main itu dia mantekin apa emang biasa mantekin itu masih awal-awal masih tahun ajaran baru lah aja 2001 2002 masih baru belum lama keras ya 21 ya di ini terus ya push terus ya melawan-lawannya dia juga kolotan juga Jawanya juga ini juga BR-nya juga gede-gede dia. Budutnya gimana CP6-nya tuh? Enggak ada. Kita nongkrong di Bulus. 21 nih, zaman saya kelas 3 kita nongkrongnya di Bulus. Berarti 2001 2002 tuh. 2001 2002. Tongkrong budut nih di Bulus. CP6-nya enggak ada tuh budutnya. Enggak ada sama sekali. Enggak pernah ketemu lah. KGRP 20-nya kan di Lebak Bulus ada. Juga tuh. Oh, KGR-nya ada, budutnya malah enggak ada. Budutnya enggak ada. Banyak KGR-nya masih. KGR-nya masih enggak banyak sih, paling 10 atau berapa lah pokoknya ada lah. Ada, tapi budutnya yang enggak ada. Dia pun kalau nongkrong di situ kita datang cabut. Kagak ya? Buyar. Udah enggak ampuh lagi ya? Ampuh lagi. Udah enggak ampuh lagi, masanya udah habis dia. Kita nongkrong di Bulus nih, Bang. Kan di situ ada STM tuh, Grafika YL. Grafika YL. Kolekan saya tuh, kolekan anak-anak. Maksudnya tuh anak-anak pengen nyerang apa pengen di situ Grafika nih kita mintain pilok. Kolekan pilok. Besok beliin gua pilok. Kalau kagak lu ribut. Karena uang perdamaian dulu tuh pilok. Kalau lu enggak ngasih uang pilok anak-anak, gua ributin. Karena kan dia ributnya sama 74 nih. Dia kalau kalah ngadu. Nah, 74 kan juga kalau apa-apa kan banyak temen nih ngadu juga sama kapal. Saya pernah main ke 74, saya pernah ke JL, iya.
main, diajak main, Bang Fajar main ke YL nongkrong di itu, disuguhin sama dia. Nah, itu budunya bisa habis gitu ya, cepet 6 ya? Dia barang 10 dia, Bang. Oh, karena sedikit gitu ya. Dia, jadi basisnya tuh cepet 6-nya ada beberapa orang, cuman udah gabung sama 10. Mungkin 10-nya juga dikit juga. Budunya karena dikit aja juga. Dah. Saya kelas 3 pure nggak pernah ketemu budut. Sekalinya ketemu budut itu, kalau nggak salah, di mana itu? Di Ben Hill. Di Ben Hill? Di Ben Hill. Sama lulusan ya? Sama lulusan. Masih panjang nanti ceritanya lulusan tuh. Tuh pernah juga bentrok ke CSW, kita ada korban sama Jawa. Benar, itu benar, kita ada korban. Nah. Tapi itu malam apa siang? Siang. Kita mau berangkat, Jawa juga pulang. Berarti Jawa pagi ya? Jawa pagi. Jawa siang kan enggak ada. Ada, cuman enggak hidup. Oh, Jawa siangnya juga enggak ada. Pernah juga bentrok malam sama Jawa siang. Dia enggak gabung sama Poer. Sama laut. Itu pernah tuh kejadian coki kena. Tapi saya enggak ada. Saya enggak ada tuh yang kejadian coki kena tuh. Ya, jangan dah. Coki enggak ada. Kebetulan waktu itu dapat handphone ngalong ke 75. Ngalong ke 75. Karena kita ada korban. Ada korban coki, begitu sampai sekolahan, coki kena. Siapa mau Jawa di mana CSW? Waduh, tuh naik pitam tuh, Bang. Tuh kelas 1 berjejer loh di kantin. Dia di kantin apa di lapangan? Saya dibarisin sama anak kelas 3. Habis itu yang tapi parah itu kenanya itu. Parah sih ya, lumayan parah, tapi sadar, enggak koma, sadar, cuman lukanya banyak. Ketinggalan dia kali ya. Dia ketinggalan ya. Dulu anak-anak suka bercanda sih, Bang. Ya. Anak ini kan sering menang nih. Suka bercanda, enggak ketemu musuh. Ada. Yang belakang udah turun ternyata enggak ada. Ada. Udah tuh ngeledekin, ada jadi 3, begitu-gitu doang tuh. Giran bener sekalinya ada, yang depan teriak ada, turun, ada Barjo. Barjo doang nih kelas 3-nya. Kalau nggak salah dia doang, ya benar, saya nggak ada. Saya juga nggak bisa cerita banyak kan, saya nggak ada. Ya kalau mungkin yang cerita ada atau yang itu ya bisa cerita. Karena ya, saya nggak ada. Intinya pada saat itu kapal kalah dan ada korban ya? Ada korban, kita kalah benar. Tapi ada pembalasannya tuh. Nah, pembalasan ada nih? Ada. Akhirnya itu sih. Tunggu, nanti lanjut pembalasan, kita lanjut nanti lagi nih. Seru nih pembalasan nih. Tapi udah habis, nggak nyeduh lagi. Ceritanya masih panjang, horor, seru. Lanjut. Pembalasan. Pembalasan ya? Pembalasannya, sebelum pembalasan kita juga pernah bentrok juga sama dia tuh di blok A. Saya ada, saya kalah tuh emang tuh. Kalah juga, ada almarhum Kicai. Tuh, di blok A emang posisi ke 8, Bang. Itu kan Polres tuh. Polres, pas banget di lampu merah itu. Sebelumnya tuh, yang depan, saya kan di pintu belakang nih. Di pintu depan ada siapa ya, saya lupa deh, pokoknya ada depan Tommy atau siapa gitu, ada Barjo. Saya udah ngeliat di lampu merah sebelah kanan ada polisi, dua orang kan, karena lampu merah kan. Ada polisi, di depan teriak ada, saya ngeliat, wah ada, tapi ada polisi posisinya. Dia turun, anak-anak depan turun. Begitu turun, saya juga pakai turun juga kan, mau nggak mau, saya megang koppel. Kalah lah posisinya di situ. Tetapi sempat begini? Sempet, cuman nggak lama, nggak lama, karena polisi. Nggak lama, karena polisi di sini tuh udah rame, udah ter, kaget ada polisi. Yang belakang saya juga buyar kan, karena fokus kepecah. Satu sisi polisi, satu sisi depan lawan kan. Buyar. Saya dia megang BR tuh ada, saya juga megang koppel, kalah, saya lari ke blok A. Itu kalah di sini. Intinya anak-anak kalah lah pada saat itu. Pembalasannya sih yang kena nih coki ini adanya di PGA lagi tuh, Bang. Itu ceritanya kayak orang janjian, Bang. Kayak orang janjian tuh ribut tuh. Gimana tuh? Kayak orang janjian. Jadi, wah, ini gue, ini dia kayak orang nantangin. Gimana ya, nantangin atau enggak ya? Pokoknya sama-sama siap dah. Ya udah lo mau lewat-lewat, gue sambut. Kata dia gitu. Lalu menyambut. Oke, jadi dia rame tuh. Karena ramenya dia tuh bukan anak PGA doang, itu rame dia. Rame, anak-anak juga rame. Ramenya nggak banyak. Sebanyak-banyak anak, 30-20 orang lah. 30-an lah. 30-an nggak nyampe, 20-25-an lah. Kelas 3-nya ada juga si Boncu, ada si Agan, ada yang ngindap. Emang jadinya waktu itu kalau nggak salah habis ngindap di ini karena ada cewek mau ngikut tuh. Tapi bukan anak kapal tuh cewek, anak mana gitu, ngikut mau ngalong, bakar-bakar dia ikut. Nah, si kelas 3 si Boncu ini ngikut. Emang kayak udah siap tuh dia tuh, mantekin tuh.
Wah, kayak air PGA. Banyak bener. Tapi anak-anak juga siap, biar banyak. Komplit lah. Komplit. Saya bertiga aja nih. Saya almarhum sama almarhum Tompel, sama Bardi ada. Ada Bonci juga, kelas 1. Besok emang hari Kamis, BR nggak ada nih, di bisnis diraja. Hari malam Jumatnya kita nginep nih, push bikin BR buat Sabtu. Oh, itu hari Sabtu tuh? Jadi ini kalau masalah hari Sabtu. Oh, Sabtu seru. Ya. Sabtu seru. Terus? Sabtu seru. Bentrok lah nih sama... Itu posisi anak-anak dari Ciputat? Dari Ciputat. Naik 21? Ngumpul dari 21, ngumpul. Begitu nyampe Pegara. Lewatin pasar... Kolandayak, Gintung, Pasar Jumat. Itu Pasar Jumat ada Borcil tuh bang. Tapi anak-anak nggak fokus ke dia. Yaudah, lewatin aja. Iya, lagi. Kita lewatin aja. Tuh, Borcil juga lagi nungguin basisnya kali. Ada Bang Salipa 10-15 orang, banyak juga dia. Nyambitin, mak, jangan turunin. Karena udah ada yang nungguin kita kan. Udah ada yang nungguin kita, bentrok nih sama Borcil. Udah ngedekin Borcil nih, nyambitin. Dimin aja lah. Nah, dimin. Dimin dah. Bentrok dah tuh sama Jawa tuh. Dia udah siap. Wah, udah banyak dia, udah nyebar. Anak-anak saya kayak tadi kayaknya komando. Saya bilang, ini dulu dah. Jangan lewatin dah, turun aja turun. Terus sama-sama udah siap. Begini nih. Itu udah kayak mantep itu mantep itu. Dia Majapahit ya? Wah, mantep itu. Nah, dia rame, kita rame. Kita juga memang BR. Saya belum mau maju. Mana dia nih? Oh, nyari. Iya. Nyari inceran iya, saya ini mana nih? Kok enggak ada nih yang saya kenal ada tuh. Atau orang yang maju tuh, dia memang biar gede tuh. Kayak keris, ujungnya belok begini, anak Bangka. Saya kenal, dia juga kenal saya kenal dia. Dia tuh majuin. Udah gitu ada teman SMP saya juga. Wah, dia juga ada tuh. Berarti dia enggak murni anak PGA-nya anak enggak. Jawa 21 enggak ya? Kan ada anak Bangka. Oh iya, ada anak Bangka. Ada anak Bangka, ada anak Teduk. Saya asing tuh mukanya tuh hari itu, saya asing mukanya tuh. Tapi megang BR, enggak mungkin kalau anak SMA BR kayak gini nih. Saya pikir anak Jawa, tapi bukan anak 70 nih. Saya bilang, "Weh, banyak juga nih. Ini bukan anak 70 nih. Saya enggak sekomando tantan." Dia napsu duluan dia. Dia udah nyebar, udah Jawa. BR nih udah seng dah tuh. Kita nggak ini juga biasa sama, aja biasa aja sebelum deket belum biasa aja. Saya megang BR 2. Saya megang BR 2 apa tuh pegangnya niat angkat yang satu CR ini yang sebelah kiri CR kecil nomor 2 ya buat nangkis lah. Yang sebelah kanan klewang. Saya megang BR 2 tuh. Tapi saya belum keluarin, mana dia nih, gue nyari dia dulu . Yang lain udah nyebar, tuh si yang anak Bangka nih mau Boncu tuh. Udah tos, saya belum, anak udah jeger. Boncu udah tuh? Udah, almarhum ini di seberang, itu seru tuh. Lama tuh, mau tapi belum ada yang mundur, tapi masih terus. Begitu saya nengok, nah nih dia. Ada nih. Juga nongol ada inceran. Juga nongol dia. Samperin. Nah, halo sini. Udah sama dia, begitu ngeliat si Supri mundur, saya mundur nih. Dari sini saya colong, set, ada yang menolong. Saya mau yang saya incer ini, tapi yang di sebelah sini ada duluan nih. Nah, saya duluan tuh. Anak, kalau nggak salah dia anak 69 tuh yang kena tuh. Dia ada yang kena, ada korban bang. Ada korban semua? Ada korban dia. Ada justru ada juga yang pakai baju bebas kena tuh geletak. Saya ada yang ngeliatin geletak, tapi pakai baju bebas posisinya. Saya nggak tahu siapa. Pokoknya ada korban. Geletak lah. Ya. Bebas. Ada yang geletak pakai baju bebas. Kena. Ada anak yang pergi sekolah juga kena tuh. Saya kan ini di PG ada halte. Saya motong begini, saya ngincer dia. Dia udah ngeliat ternyata. Iya udah ngeliat ya kan. Udah jadi kan. Ngadepin juga dia. Ada berani juga dia. Ngadu seru ya karena dia. Saya megang BR 2 kan. Dia posisi megang apa tuh? Megang BR kalau nggak salah, megang BR lah. BR juga. Iya, megang BR itu. Megang BR apa pegang koppel? Karena yang megang koppel sebelum dia nih ada yang megang koppel nih nemenin saya. Cuman dia nyamperin saya gitu. Mental yang itu. Dia maju nih. Maju, akhirnya dia maju, seru. Yang ini garda terdepannya nih tamengnya nih mundur. Udah mundur tuh dia jebol. Lari tuh buyar tuh bang. Mambak maur hari itu dia tuh. Ada yang lari ke kanan, ke kiri. Aur-auran dah ya. Aur-auran itu. Mambak maur situ tuh. Saya ngincer dia. Dia lari ke lapangan. Oh, dia tetap terus kejar terus. Saya kejar terus ke lapangan. Orang-orang teriak jar. Saya diteriakin karena yang lari ke yang ngejar dia saya doang sendiri. Anak-anak yang lurus semua, ada yang lurus, ada yang belok kanan. Soalnya inceran tuh ya. Saya larinya ke kiri justru. Ngincer yang ngudak dia nih. Saya nengok ke belakang, oh, samping gue ada cawan nih. Tapi dia nggak ngeh. Saya larinya dia. Saya doang sendiri tuh. Fokus lah ngincer dia. Iya. Akhirnya anak-anak nemenin saya tuh. Almarhum nemenin saya kan. Almarhum dua nih. Dua almarhum nemenin saya nih. Agan sama Tompel. Karena saya ngeliat, dia ngeliat saya belok kiri, dia nemenin saya. Saya lari ke lapangan tuh belakang halte PGA tuh. Udah nggak balik badan lagi? Saya tungguin masih. Saya masih penasaran kan. Udah jar, udah korban, ada yang kena. Ada yang teriak tuh, ada yang kena. Emang saya ngeliat juga ada yang kena.
ada yang kena dia. Pokoknya ada yang kena lah. Entah itu anak pondok Pinang atau anak pondok Pinang, ada yang kena. Tapi baju sekolah juga? Ada yang pakai baju sekolah. Ada yang kena. Bebas juga. Ada yang pakai bebas tuh. Kalau yang pakai baju bebas, geletak bang, saya ngeliat bang. Iya. Itu geletak. Kalau baju sekolah dia masih kabur lah, masih bisa lari. Ada sih bisa lari, cuman ada yang kena tangannya tuh. Orang satu orang dia lari, tangannya berdarah-darah tuh. Kayaknya diberi. Dari situ tuh saya nggak langsung buyar anak. Saya tungguin lagi situ, saya tongkrongin tuh. Saya masih penasaran karena gua belum puas. Dan nongol lagi nggak tuh? Enggak, hari itu nggak nongol lagi. Maksudnya dia buyar karena dia mencar kan, dia mencar, ditongkrongin itu selama 5 menit, akhirnya udah. Tuh polisi nggak datang tuh? Nggak ada polisi. Hari itu nggak ada polisi. Murni itu nggak ada polisi. Nggak ada polisi dah, cabut dah Pondok Pinang. Saya tungguin Pondok Pinang nih, kali dia mau ini lagi. Enggak, akhirnya enggak. Dari situ besok-besoknya lagi udah nggak ada lagi tuh. Tongkrongan hari itu besok, habis kejadian hari Sabtu, Seninnya saya tongkrongin PGA. Nggak ada deh? Ada. Oh masih ada? Saya geber. Balik lagi ke Arponoknya kan. Saya ini ada teman saya tuh, teman SMP kan. Saya akhirnya dia nggak lari, yang lain kan lari nih. Akhirnya gue bilang, boleh sebut inisial nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ada teman nih, teman saya nih. Udah mang lu sini aja katanya dia, karena kan teman SMP saya. Iya. Kalau gini yang lain enggak lari tuh. Dia enggak lari, emang saya pegang kan, saya tahan. Ini jangan, ulang ini teman gua. Yang lain jalan. Saya ngomong sama Demang, ngobrol Demang. Besok jangan di sini lagi dah. Besok kan anak mau nongkrong sini. Gitu. Akhirnya dari kejadian itu dia juga enggak pernah nongkrong lagi di situ, entah bagaimana kapok atau kayak apa. Kapok kali saya rasa mah. Karena abis itu udah enggak pernah kejadian lagi. Itu terakhir saya bentrok sama Jawa ya itu. Dia mambak ngawur, kabur, pembalasan coki ya setimpal, tapi saya kurang puas sebenarnya. Soalnya incerannya tadi nggak kena. Ya, ada korban, ya dari situ udah besoknya nongkrong Jawa. Akhirnya dari situ kita tongkrongin PGA tuh selama itu, bentuknya Jawa, Dayak Borcil aja. Jawanya udah nggak? Ngomong saya pernah bang, lucu deh bang, bentrok nih, kan karena Jawa udah nggak pernah nongkrong. Bentrok mau Dayak menjalanin. Strateginya kapal dipakai, jumlah PGA aja turun. Wah, men, anak udah siap. Iya. Saya nggak megang anak di PGA-nya. Di PGA, sekarang. Saya udah nongkrong di PGA, gantian terbalik posisi sekarang. PGA punya saya nih, punya anak kapal. Anak nongkrong PGA, Dayak lewat nih banyak. Yang BR, sangkanya saya anak Jawa atau apalah ya kan. Mungkin kaget, terus kapal. Saya udah-udah, saya nangkep bang, ini orang megang BR, saya tangkep begini. Saya mau dibagi begini, saya ngeles. Ini kepreset, saya tangkep. Sama anak diajar tuh. Ajar habis Dayak. Besok-besok udah akhirnya merdeka udah setelah kejadian itu tuh. 21 merdeka. Merdeka. 69 merdeka, 21 merdeka. Iya, merdeka tuh. Udah enggak lebet-lebet lagi. Jawa saya akhirnya saya kasih saya ada beberapa orang yang kenal kan yang ngomong, "Lu kalau mau nongkrong sini lagi tetap gua ributin." Kalau lu di sini duluan, gua lewat, lu gua ributin. Tapi kalau gua duluan lu datang, lu gua ributin juga. Tetap ributin juga. Akhirnya dia enggak nongkrong situ. Tuh kita rebut tuh semenjak itu tuh. Jawa tuh. Setelah angkatan saya lulus juga tuh akhirnya PGA tongkrongan anak kapal, bukan tongkrongan anak Jawa. Gitu bang, kisahnya bang. Jadi kisah sama Jawa tuh, ada yang kita korban, dia juga ada korban. Kita kalah, karena ribut tuh nggak selalu menang. Karena ribut nggak selalu menang. Jadi kalau ada yang cerita menang, kalah, ya menangnya doang ceritain nggak. Kan saya kalah, kita ceritain. Pasti ada itu. Real lah ya. Real. Oke, kita lanjut lagi nanti, ya kan? Tetap pantengin KTS, kapal, true story. Ini burut nggak enak. Yang sebelah sini tadi? Iya, kalau di belakang ini masih ada lagi, dipikirnya semobil doang. Dipikir semobil doang yang kapal. Kapal banyak juga tuh, turun sama-sama banyak, tuh kaget dia. Oh, berarti ini kapal, dia begini, belakang kapal lagi? Kapal lagi, burutnya tengah-tengah. Buset. Burutnya tengah-tengah. Itu burut tengah-tengah tuh bang. Begitu begini, dia akhirnya memundurkan ke arah Tebet sini kan. Itu dia kok, waduh banyak yang geletak tuh bang. Banyak yang geletak tuh. Udah amprok begini ya? Amprok udah kepres nih ya. Nih bang, cerita lucu nih. Nok tau nih cerita ini. Saya sempat salah bagi bang. Yang saya bagi, saya pikir anak kapal. Posisinya pengen jatuh kan. Saya bagi, saya ajar. Dia balik, dia megang BR. Tapi posisinya ngebelakangin budut, saya. Saya pikir anak budut. Saya bagi, karena emang jarak kan udah dekat begini. Kita lebih bingung nih, mana budut, mana Jawa. Begitu. Mana budut, mana kapal. Mana budut, mana kapal. Iya benar, mana budut, mana kapal kan. Terus? Mana butuh mana kapal, saya bagi, ternyata yang saya bagi teman sendiri, Noknya balik badan, biar gua katanya dia. Anak 75.